Buka topeng. Halo guys. Apa sih? Lu, hey, lu ngapain? Shooting sana lu. Surprise banget. Des, bintang tamu yuk lapor Pak, dan dia jawab. Kalau jadi pemain tetap mau, kalau bintang tamu doang, ogah. Wah. Dan hari ini dia datang jadi bintang tamu. Itu beneran? Apa pengakuan apa yang bisa membuat kamu lolos dari jeratan hukum? Saya adalah intel, Pak. Hah? Semua yang datang ke sini mengaku intel. Apa iya? Wah, saya nggak tahu. Saya baru tahu sekarang. Ayo, masuk semua. Tenang ya, mereka cuma pengen uang doang kok pasti. Eh, kalian semua ya, kalau nggak nurut sama kami, kita tembak. Buruan, kasih tau yang lain. Wendy, monitor. Komandan, tolong jelaskan kondisinya seperti apa dan saya harus melakukan apa. Saya kehilangan keluarga, Komandan. Sabar, Wen. Karena keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Ah, nyanyi nih orang, nyanyi aja. Ada berapa penjahat di situ? 3 atau 4, Komandan. Oke, kalau gitu kita bagi 2. Lo taklukkan 3 orang, yang 1 orang gua. Kok gitu? Kan Anda Komandan. Anda harusnya lebih banyak dong. Kalau gitu, langsung saja penyergapan dimulai. Siap, Komandan. Ngapain pakai hati orang kita lihat-lihatan ini? Apaan? Komandan ada di situ. Siap, lu di situ? Iya, aku di sini, aku kangen. I love you. I love you too. Okay, kita jadi nyerang atau enggak nih? Jangan bikin malu saya udah malu ikut-ikut prediksi. Ya udah sekarang kamu sergap, doaku selalu menyertaimu, oke? Okay? Siap, Komandan. Ya sebentar, aduh. Aku datang, Wen! Ayo, kemana lo? Sikap gue! Iya, bagus, Wen! Tunggul! Ampun, Bang. Takut, Bang, lihat tangan saya sampai pucet, Bang. Ampun, Bang. Ya ampun, Bang, ampun, Bang, ampun, Bang. Gak sengaja ini saya, aduh. Komandan kemana sih? Gak tau lah, apa nanyain komandan. Lagian bang segede ini security-nya segini. Ini dibanting Ravatar juga nangis. Enggak dong, Ravatar kecil. Halo! Pizzeria! Untuk bapak-bapak semua, saya memberikan pizza terenak, Pizzeria. Wah, pada digembok tuh. Jangan pizzakan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Biarkan kami terus bersama bahagia selama-lamanya. Gak gitu sih akhirnya perasaan. Ya lumayan lah. Boleh juga. Boleh gak? Ntar makan pizzanya susah, ya kan? Tuh. Gratis nih. Gratis. Ini saya cobain ya, ini beneran loh, gak bohong. Boleh, ulang tahun. Sebulan sekali. Ulang tahun. Sehat-sehat ya.
Pasti kebetulan nih. Coba. Bagi-bagi semua kamera. Ayo. Ambil. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Wen. Ini saatnya kita sergap. Ini kan komandan yang nyamar. Aku komandanmu. Lihat. Komandan. Eh, yang itu dong. Nih, lihat. Tuh. Komandan kan? Tuh. Oh, iya. Saya sebenarnya adalah komandan mereka. Komandan apa? Komandan pramuka. Jangan bergerak kamu. Kamu telah menawan anak buah saya ya. Hah? Sekarang semuanya. Duduk. Wen, tolong bebasin Wen. Bebasin ya? Bukan kameranya lu suruh keluar. Ini tawanannya. Mana ketua kalian? Mana bos kalian? Hah? Eh, itu biarin. Ini tahanan juga. Ini siapa ketuanya? Hah? Mana ketuanya? Oh, kamu yang menggerakkan. Ayo ikut ke kantor. Ayo. Aduh, ngapain sih? Ini tempatnya sempit. Kamu ngapain lagi kesini? Komandan, ini sudah waktunya komandan minum vitamin B kompleks. Wah. Ada yang... Kenapa? Ada yang punya gunting nggak? Nggak ada. Kenapa sih? Iya, gue butuh gunting nih. Buat mutusin hubungan gue sama Andika. Wah! Kenapa? Kayak dari kemarin nggak kelar-kelar deh ini. Asli! Lama-lama kita jadi kayak Meli Guslow. Kenapa apa? Emang? Putus nyambung. Iya! Yeah. Gue bingung. Tadi penyergapan, keren banget. Ibu tumpah ikut penyergapan. Good. Saya kan harus memastikan jadwalnya komandan tepat waktu. Tadi yang berhasil menangkap semua penjahat itu komandan. Ibu ikut beneran? Enggak ikut nyerang? Enggak, saya cuma ngasih tahu jadwal doang. Tapi komandan cuma nyanyi gini doang. Penyergapan. Ada yang suka nyergap. Ramayan! Kita nungguin perdamaian. Pistolnya aja bukan madep ke belakang, madepnya ke depan. Dari pistol asal. Masa bisa taruh situ emang uang kembalian warung. Ada apa sih? Ini ada apa? Biasa, Bu. No. Apalagi? Aku mau putus sama Andika, Bu. Ih, jangan. Ki, kalau lu putus sama Dika, lu bukan berarti pengen balikan lagi sama Wendy, kan? Enggak. Jangan putus deh, Bu. Cukua kuci pias ya, si Mida. Cukua kuci pias si Mida. Lagi main gituan, lagi main squid apa ya? Squid game. Kagak, Pak Dika nonton 10 menit udah tidur. Nama gue disebut-sebut, kenapa? Ada apa? Ini mukanya kayaknya lagi gak asik. Ini nih, tuh. Nih. Gak tau nih, biasanya kan lu selalu disebut namanya dalam doanya, tapi gak tau nih sekarang. Apa, emang kamu mau ngomong sesuatu? Dalam doanya, emang dia orang tua. Deketan. Apa, deketan. Ngomong apa? Kita... Aku mau... Ngomong apa? Jangan! Enggak ada apa-apa. Bentar, kok ngomongin hubungan kita lagi? Sini. Kalian tuh kenapa sih suka ngelarang-larang aku ngomong? Jangan, kalian biar panjang. Gue diajak dong. Oh iya. Yaudah, pulang ya. Kalian kenapa sih suka ngelarang-larang aku ngomong? Nih, gue kasih tau ya. Sumpah. Orang putus itu gak sakit. Tapi yang bikin sakit, masih cinta, walaupun udah putus. Jadi ngomong gak? Iya, ini lagi nyiapin pidatonya. Awas! Dengerin, iya. Jangan terlalu deket sama Gilang. Kenapa? Tadi bikin cerita jadi cinta sama Gilang. Apa sih, kamu mau minta apa? Mau minta ini? Apa itu? Apa tuh? Balik. Wow, balik. Bu, Boyu ngapain sih ngalang-ngalang saya ngomong? Ibu tuh sahabat apa undang-undang ITE? Wow. Ada batas ini. Tolong, Bu. Ya udah. Apa mau ngomong apa? Jadi enggak? Aku mau. Enggak, kalau ngomongin hubungan kita aku udah capek. Soalnya waktu itu aku udah datang ke hati kamu, aku buka pintu hati kamu, ternyata ada orang lain. Jadi percuma dong. Ini deh kayaknya terlalu serius, mendingan kalian berdua aja deh yang ngobrol. Benar. Eye to eye, face to face. Betul. Empat mata bareng sama Bang Tukul. Ya mau ngapain aja kita keluar. Udah, ayo. Ayo kita keluar, ya. Tinggalin. Apa? Kamu mau ngomong apa? Aku tuh udah seminggu ini ngobrol sama keset. Kok keset? Ya aku pengen tahu aja gimana rasanya perasaannya diinjek-injek. Oh.
Tapi dia tetap welcome kan meskipun diinjak. Iya juga sih. Ya makanya aku tuh pengen minta put. 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 Putbal. Minta apa yang jelas? Langsung aja to the point-nya. Kan? Kan ada komandan. Relax di sini, Mas. Kok nggak diborgol sih, komandan? Tuh, biarin. Mereka nggak akan kemana-mana. Depan ada security, tenang. Komandan, saya boleh minta waktu sebentar nggak? Saya pengen izin. Saya pengen izin. Nah. Mau izin kemana sih? Mau izin kemana? Saya tidak mengizinkan apapun karena ini adalah tugas penting. Andika, bantu saya dan juga Wendy untuk melakukan pemotretan di sana. Dan kamu siapkan ruang interogasi. Saya nggak boleh ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa? Nggak usah ngomong-ngomong dulu. Ini penting. Ah, komandan sama aja. Suka membungkam suara rakyat. Gua habis ngomong-ngomong gitu aja kemarin 3 hari libur. Makanya lu. Ayo, baik. Kita sekarang ke ruang pemotretan, kita akan foto satu persatu. Wajah mereka dari kanan, kiri, samping, belakang, depan, belakang, you. Kenapa ada you-nya, komandan? Supaya kita lebih semangat. Iya, iya. Semangat. Siap. Ya. Ayo, silakan. Satu-satu. Satu persatu. Satu dulu. Oke. Mereka ini benar-benar terinspirasi dari film Money Heist. Makanya panggilan mereka ini dipanggil dengan nama-nama kota yang ada di Indonesia. Oh, misalnya? Seperti orang ini. Namanya Tegal. Tegal? Karena dulunya dia temannya Begal. Makanya dinamain Tegal. Tegal. Ya, ya. Cocok. Saya pikir Tegal itu tegangnya agak lama. Jadi background mereka semua kriminal. Kamu sepertinya lelah sekali hari ini, habis touring kamu ya? Asam lambung lagi naik, komandan. Besok saya mau USG, doain ya, cewek apa cowok ntar ketahuan. Coba difoto dulu, hadap samping. Ya, cekrek. Hadap sana. Cekrek. Oke. Okay. Baik, lanjut ya. Silakan dibuka. Buka. Ya. Ini apa julukannya? Panggilannya Bekasi. Apa itu Bekasi? Aduh. Bekas supir taksi. Oh. Saya pikir Bekasi itu bagian pengobatan. Apa tuh? Bekasi, bekam agak sini. Jadi dia driver. Gua pikir Bekasi itu seperti beban. Apa itu? Bekasi, berat karena si dia. Ya. Oh, iya. Iya. Boleh. Silakan foto. Mengharap samping. Oke. Harap sana. Oke. Harap sana. Bukan belakang. Emang ya. Bagusan belakang sih daripada depan. Dah. Silakan. Oke. Lanjutnya. Dibuka. Buka. Oke, menurut data yang saya terima, orang ini panggilannya Malang. Aduh. Malang. Karena dia suka mencuri. Oh. Makanya dipanggil Malang. Maling. Ya, itu. Maling. Malang adalah seorang cewek yang gak berani nongol sampai sekarang. Kenapa? Malang, mantannya Gilang. Malu soalnya jadian sama Gilang. Oke, lihat kanan. Oke, lihat sini, lihat ke atas. Ada apa? Bagus, berarti penglihatannya masih jelas. Ini benar. Yang terakhir. Buka topeng. Halo guys. Apa sih? Lo, hey, lo ngapain? Shooting sana lo. Surprise banget. Ternyata kalian ya. Gua dari awal udah curiga. Bintang tamunya Rezky Aditya. Iya makanya. Kok tingginya? Iya. Iya gitu. Gua juga curiga.
tadi WhatsAppan di grup. WhatsAppan di grup kan rame tuh. Dia, kalian kayak lagi enggak ada kerjaan aja ya. Iya. Ngapain sih pada sibuk-sibuk banget? Ngechat aja susah bener. Katanya iya. Enggak ada kerja. Eh, asal tahu ya. Gua nungguin di mobil berjam-jam. Sabar. Cuma buat surprise enggak mutu kayak begini. Sabar. 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 Karena sebenarnya kita semua juga enggak terkejut sih. Iya sih. Gagal dong aku. Kita sebetulnya kita enggak kaget-kaget amat ya. Enggak kaget-kaget amat, biasa aja. Sih, kita udah feeling. Ini acara lenong ya? Bukan lenong. Bukan. Pada dibawa begini. Enggak. Ini bawaan lu kan nih. Iya, betul. Lumayan. Kamu enggak tahu ini acara apa? Apa sih? Ini adalah Tonight Show, show, show. Ini orang ini. Sud. Temen kita dua lagi mana? Mereka enggak mau. Kenapa? Mereka enggak BU kayak lu. Bentar. Bentar. Berarti lu mulai BU dong. Oh my God. Alah ini gak seberapa, ini mah receh bro. Seberapa, tapi diambil juga? Ambil dong. Duduk! Ini rupanya dari otak dari segala-galanya ini. Ini ada apa sih, kalau boleh tahu? Jangan berpura-pura tidak tahu. Anda otak dari semua ini kan? Gak cocok ya? Komandan, kita ditawain. Komandan, biar kita aja yang bilang kalau dia gak cocok. Selalu. Saya mulai bosen, Pak. Kan belum ditanya apa-apa. Udah belum bosen. Belum ditanya apa-apa. Saya capek di acara ini. Kenapa? Kenapa? Anda belum juga mulai, udah capek duluan. Saya mulai gak nyaman. Kenapa? Apa yang membuat Anda gak nyaman? Orang-orangnya kurang cocok dengan saya. Bercandaannya gak nyambung. Bukan orang-orang, bukan orang-orangnya yang gak cocok dengan Anda. Tapi Anda yang gak cocok dengan kita. Sama. Tapi kalau itu kita lebih punya harga diri. Iya, iya. Apakah itu alasan Anda menolak pilot acara ini ketika ditawarkan kepada Anda? Jawab. Bapak giginya putih sekali, kenapa Pak? Gak ada urusannya. Jawab pertanyaan dia. Oh itu namanya Vini. Iya. Karena bisa juga ya. Karena gak usah berkelit ya. Sorry Pak. Kami mempunyai bukti-bukti otista ketika... Otentik! Gak usah emosi. Gak usah emosi. Ya sorry, ke bawah Pak, ke bawah. Tidak usah emosi. Jawab. Kenapa Anda menolak pilot acara ini ketika ditawarkan kepada Anda? Harusnya Anda yang menjadi komandan kami semua di sini. Boleh saya jawab jujur? Boleh. Karena saya tidak tahu acara ini akan sebesar ini. Biasanya paling 3 episode bungkus. Kan semua dimulai dari kecil. Dimulai dari kecil dong, Anda terlalu underestimate. Deddy Mahendra. Enggak, dan. Deddy Mahendra, saya punya bukti di sini. Potong bebek angklung, masak dua. Ini bercandaan prediksi kemarin. Iya, betul. Itu pasti bahasa kode semua ya, komandan ya? Tanggal 10 Desember 2020. Ada seseorang dari tim Laporpa menghubungi Anda. Desta sehat? Bro, jika kita mau bikin program sama lu dan Vincent, mau gak sketsa? Lu jawab, wadaw, sketsa? Kayak apa tuh? Ya, kantor-kantor polisi gitu. Paro-parodiin kasus. Gak cocok buat kita, For. Kenapa? Kenapa? Lu jawab lagi, gak cocok ngelawak lagi. Hicks. Oke. Lalu, 4 Maret 2021, dia chat lagi. Dia chat duluan. Lapor Pak, keren For. Salut, kemistrinya enak banget. Jujur kan? Berarti kan benar dong. Bagus. Pak, maaf. Ada baju lain gak Pak? Ini ngejepit. Dibuka. Ya kalau duduk dia ke atas kan, ke tarik. Iya. Jadi kebelah Pak. Maaf, ada baju lain. Tapi ketat jaring-jaringnya. Aduh. Kemarin kalian pakai. Kemarin iya. Norak. Gengnya norak. Lalu, 3 April 2021, Fori ngechat dia lagi. Des, bintang tamu yuk lapor Pak. Dan dia jawab, kalau jadi pemain tetap mau, kalau bintang tamu doang, ogah. Wah. Wow. Dan hari ini, dia datang jadi bintang tamu. Hey.
Lalu, 3 April 2021, Fori ngechat dia lagi. Des, bintang tamu yuk lapor pak. Dan dia jawab, kalau jadi pemain tetap mau, kalau bintang tamu doang, ogah. Wah. Wow. Dan hari ini, dia datang jadi bintang tamu. Beneran? Beneran? Saya kira bohongan, Pak. Saya kira dami. Kalau dami, kalau dami nggak bisa digeser dong. WhatsApp-nya nggak bisa kebaca. Ya. Sorry, Ji. Ya, tulisannya. Tulisan pada nyampur. Tulisannya berantakan tuh. Coba sekarang jelaskan, kenapa akhirnya hari ini mau untuk datang ke sini? Saya boleh pinjam handphone saya juga ada bukti. Bukti apa? Handphone saya, Yong. Enggak di charge, orang udah penuh kok tadi. Berapa bang? Bukan jualan! Tapi apa? Nama asisten lu Doyong? Iyong! Gue pikir namanya Doyong. Doyong. Yong, ambil air. Ya siap bentar pak. Namanya Iyong. Kalau mau jalan di hah gitu dulu. Keong! Itu Keong. Udah telat. Oh, enggak. Nih, kalau jadi tamu, ogah. Terus dia bilang, enggak kok lo punya segmen sendiri. Nggak sama Andre, nggak sama Wendy, nggak sama Dika. Dijamin pasti keren banget. Nggak ada ya, Fori? Ada halo, ada hola. Ini hall B. Ini memang susah, jok seperti saya memang susah deh. Pak, tolong dong, Pak, direspon dong nih. Oke. Terima kasih. Kalau menelpon tuh gini. Halte. Wah! Oh, halo. Kamu mikir kan? Anda juga belum nemu. Anda belum nemu ya. Kata lu susah. Kata susah nih. Iya, gak usah maksain dia, jangan dapat. Hall B lumayan. Enggak ada. Lumayan apa? Ah, udah lah, Ji. Susah berdebat sama lu. Iya. Saya jadi interogasi enggak sih? Jadi ini. Belum selesai. Nah, katanya yang diundang di podcast Anda itu hanya teman-teman tongkrongan kalian aja. Apa benar itu? Tidak. Kalian, kamu bukan circle saya, bukan teman-teman saya, tapi saya undang kan? Tapi kan saya ketua prediksi. Lalu lantas? Lalu lintas. Padahal saya nggak maksud ke sana loh. Ih, bisa enak di sini nih. Nggak maksudnya jadi lucu. Betul. Iya. Berteman hampir 30 tahun bersama Vincent. Apa karena persahabatan itu kalian dikeluarkan dari band Club 80s? Kata-katamu. Kucu lagi. Bagus. Di sini supportif. So easy, so money. Bajau dong. Jawa. Aduh. You ampun. Ya ampun, ya ampun. Saya jawab ya. Enggak. Dibalik aja. Hurufnya dibalik depan belakang. Ya, paham. Ya, jadi you. Ya, enggak usah detail. Enggak usah detail aja. Iya, paham. Enggak ngerti. Ngerti. Ya. Saya jawab tidak seperti itu. Kok apa hubungannya dikeluarin dari klepen karena berteman lama tuh? Apa sih maksud kamu? Ya maksudnya kalian berdua kan lebih dekat. Aduh. Di dalam klub ET. Wah, asam lambung ya. Bisa kompakan gitu. Serak gua. Keselak kamu? Serak. Ya kan vokalis kan. Oh. Jadi udah lama gak nyanyi. Kalau serak itu kebanyakan nyanyi. Kok udah lama gak nyanyi jadi serak? Arah jokes lu kemana sih? Gue gak nangkep. Ya
Ya, seada-adanya, Nyong. Berarti itu gara-garanya? Seada-adanya, Nyong. Gara-gara dekat berdua sama Vincent. Akhirnya dikeluarin dari klub Etis? Enggak karena itu. Karena ada masalah internal aja. Biasalah, cowok. Kalau kalau belum selesai! Lihat kekuatan suara saya kan? Sampai terpentil kamu. Terpentil. Terpentil mah beda lagi dong. Udah mulai nyaman. Iya lagi. Aduh, sampai di mana tadi ya? Terpentil. Bukan, gak usah disulang lagi. Ya, maksudnya kalau keluar kan satu aja. Kok kayak paketan kalian berdua gitu? Kan berantem waktu itu. Jadi Vincent keluar duluan, gue ikut. Oh gitu. Ya kalau klub Etis berantem kan bisa dibagi dua, 40-40. Gitu. Malah dibagi apa? Ya kan Etis dibagi dua. Oh kesana? Iya. Main bowling. Main blowing. Ah nggak nangkep lah. Apa sih ngebahas yang udah lewat, bro? Ya, apa menatap masa depan lo? Ya kan masa depan belum terjadi, apa yang kita mau tanyain? Dia sudah menatap masa depan, waktu itu bikin The Cash. Lebih parah dari klub Etis. Karena jadwal masing-masing dulu. Sibuk. Terus juga emang gak ada yang ngoli. Hai! Emang gini? Kurang 25 lo. Kita bisa gak ada yang ngoling? Namanya gede-gede semua. Tora, lu, Vincent, Agus Ringo. Ringo udah dikeluarin. Sekarang kan ganti Surya. Surya The Cash? Iya. Tapi belum ada... Karena belum ada panggung PPKM. Manggung di mana? Tapi single udah keluar. Single baru udah keluar. Dia bilang, karena belum ada manggung PPKM. Padahal, kalaupun nggak PPKM, nggak ada juga yang manggil. Itu betul. Berarti sudah ada karya baru yang dipersiapkan oleh The Cash sebenarnya. Belum, masih bawain lagu-lagu yang lama. Apa rahasia Anda bisa membuat nyaman istri Anda yang jauh lebih muda daripada Anda 16 tahun? Taruh. Kata siapa nyaman? Jadi istri Anda nggak nyaman? Masalah rumah tangga kan pasti ada. Kita justru menggabung, mensinkronaiskan satu persatu. Itu lagu apa sih? Musik. Back sound. Kabar. Back sound. Gak cocok. Iya. Lagi ngomong haru. Terlalu rumit ya, gitu loh. Ya. Nanti, jadinya pusing. Nanti ngikutin, musik ngikutin. Oke, coba kita coba lagi ya. Iya. Masalah lagi. Rumah tangga. Berarti gak nyaman? Gue gak nyaman, Wen. Mas, udah cocok lagunya ya? Belum, bro. Udah naik gitu. Biasalah, lika-liku rumah tangga biasa. Ya, biasalah namanya rumah tangga. Ada aja, tapi memang perbedaan umur itu cukup bermasalah. Tapi gimana kita bisa menghandle hal tersebut? Menyikapi. Menyikapinya. Solusi yang sampai sekarang belum ketemu. Loh, tapi gak masalah namanya juga rumah tangga. Tapi memang benar, dalam rumah tangga itu istilahnya suami istri bagaikan sepasang sepatu. Dia tidak akan bisa menyatu, tapi justru saling berjalan beriringan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena kalau nyatu, gak bisa nyerimpet. Biasa ada konflik-konflik. Yeah. Tapi kan orang bijak bilang, ada tiga kunci untuk menaklukkan wanita. Bagus ini. Apa ini? Pertama. Kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas. Wah. Wow. Pasti dia takluk. Jadi istri Anda melihat itu di kamus. Oke, ada pertanyaan lagi kemana? Saya rasa sih gak ada ya, saya juga udah cukup. Ini tidak bisa diterima, makanya kita akan proses lebih lanjut. Tapi kita butuh Kiki. Silakan Kiki. Hendra. Wah. Hendra. Wah, Hendra. Jadi Mahendra. Oh iya. Kan bisa Mahendra. Gue sampe lupa nama gue sendiri. Betul kamu betul. Tapi dia benar, Deddy Mahendra panggilannya Hendra. Maksudnya panggilannya Mahen. Iya. Kan? Juga sih. Iya kan? Atau Dimah, kan gak mungkin. Dia maksudnya Dimah. Deddy Mahendra, Dimah, kan gak mungkin. Oke, Ki. Emang gitu? Bentar. Ya. Kenapa? Lu capek sama dia? Mm-hmm. Ya lu satu episode. Wah, gua dari awal. Aduh. Botuna. Wow. Bocah tua nakal. Wow.
kenakalan apa yang sudah Anda buat di usia bapak-bapak 44 tahun? Jujur nggak ya? jangan. Makasih. Okay. Loh, ini kan ruang interogasi, Komandan. Kok nggak boleh jujur? Oh iya, karena dia kebawa juga. Nakalnya bareng. Di Komandan, saya dapatkan sebuah foto. Nah. Prinya agak blur ya? Iya. Nesta. Nesta. Apa tuh? Babe Cabita? Bukan. Ari Daging. Oh, Ari Daging dan? Dan? David Tarigan. Okay. Dari sekian banyak foto, kenapa ngambil foto yang kurang terkenal sih? Dan meng-capture dari YouTube. Iya, kelihatan banget tuh, nggak dipotong lagi bawahnya. Memang masih sengaja. Memang sengaja. Kenapa, Bang King? Itu waktu di film Garasi. Iya. Oh iya, Garasi, betul. Terus apa? Nggak tahu, suruh bawa aja tadi ke sini. Gue kirain tuh gue udah deg-degan, kira-kira bakal diapain gitu. Ternyata nggak ada bahan. Nggak usah pengen diapa-apain. Kan Anda nggak pernah mau kalau saya roasting. Oh, saya pikir cuma satu orang. Taunya ada lagi. Ada dua. Ada dua. Saya dan Sule. Pantesan, udah ngeluarin bahan, saya pikir ada sesuatu. Jadi nggak ada. Ya udah kalau gitu spontan uhuy aja langsung di sini coba. Ayo. Nggak apa-apa coba. Nah, yang kayak gini nih, yang suka jatuhin karir orang. Kan nggak bisa. Nggak bisa, harus ada persiapan. Iya, harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Harus ada persiapan, nggak bisa. Karena dia tahu lu nggak mau, makanya dia nggak jadi. Lu kata siapa nggak mau? Lah, dia barusan ngomong. Ada buktinya nggak? Lu jangan salah sembarang ngomong. Loh, gue percaya sama dia cinta gue. Ya, berhubungan. Saya belum tahu gimmick-gimmicknya. Makanya nonton. Ayo, kemana saya mau izin? Pertanyaan terakhir dari kami. Anda kan berbuat kejahatan. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia ditahan di kantor ini dalam waktu yang cukup lama? Jawab apa, For? Anda kenapa harus nanya ke dosen pembimbing? Nggak usah, jawab sendiri. Saya tidak bersedia lah. Siapa yang bersedia ditahan? Saya ingin bebas seperti burung. Di sini tahanan bisa burung belum tentu bebas. Burung saya? Di rumah. Di rumah. Iya. Kalau burung kita bebas, bahaya? Bahaya. Burung saya dipelihara sama Bang Haji juga, sama Pak Komandan. Masa? Ada boting di rumah itu. Tapi burung saya bebas di rumahnya, boleh ngapain aja. Bukan maksudnya dilepas gak, gitu loh. Bebas, karena ada kandangnya gede. Ya, kandangnya kan? Besar. Ya, ya. Kayak pernah lihat ya? Desta? Kamu ingat saya? Deni Caknan. Jauh banget ya. Saya nggak ingat Anda, saya nggak... Saya ingat. Kamu kenal sama dia ya, Hesti? Kenal. Lu ngeliat apa sih? Ngeliat elu! Salahmu. Makanya dia disebut Botuna. Iya. Emang dia bocah tua anak. Bener-bener. Saya kenal dia. Dia udah lebih 7 tahun menjalin hubungan dengan saya. Oh, ini gimmicknya begitu? Iya. Oh, ceritanya mau dijodohin ke saya gitu? Enggak. Lu kan sama si Kiki. Ya itu. Beda. Enggak. Ah, gimana sih ceritanya nih? Kita bersama-sama sama 7 tahun, kamu gak inget itu? Itu cuma kekilafan satu malam saja. Hah? Anda bilang apa? Kekilafan satu malam? Iya. Ada lagunya. Hilap satu malam, oh indahnya hilap satu malam. Buatku melayang. Hilap satu malam. Cinta satu malam. Oh, cinta satu malam. Saya Pak, yang bunyi bukan itu, headphone. Angkat itu. Lu lagi tipes, Dang. Lemes banget lu. Selek, Pak. Ya, keselek. Ya, halo. Shh, CS Bank. Ya, ada transaksi nggak wajar. Puluhan juta rupiah. Oh gitu, diblokir aja ya. Bagusnya. Iya. Wendy Armoko, betul. Nama ibu Mona Lisa. Panggilan, Mpok Mune. Iya. Oh iya. Udah kirim, OTP-nya udah? Oke. Saya cek dulu ya. Owen.
Ngapain? Mulai posesif ya kamu? Main mati-matiin aja. Mau ngapain Pak Weni? Ya mau masukin itu kode OTP udah dikirim ke SMS. Kayaknya itu penipuan Pak Wen. Dan lu jangan so tau, emang Bang nggak pernah minta data-data pribadi? Bang nggak pernah minta data-data pribadi kita Pak Wen. Oh buat gitu? Apa itu? Itu kayaknya penipuan ya Pak Wen. Coba lihat. Tuh lihat tulisannya Halo BCA, nggak mungkin nipu dong. Ntar coba saya googling ya. Kok nomornya aneh Pak Wen? Iya kok beda. Wah penipunya makin pinter nih. Aneh pula lagi nomornya tuh. Iya bener. Makin hebat dong, dia pasang iklan loh di Google loh. Terus gimana dong? Ya udah, ikut saya yuk. Yeah. Ayo. Di. Ada juga gue yang harusnya begitu. Baik Bapak Wendy, boleh minta waktunya sebentar. Saya akan memberikan beberapa tips untuk terhindar dari modus-modus penipuan mengatasnamakan Bank BCA. Wow. Yang pertama, kenali nomor resmi Halo BCA di 15888. Kalau diawali dengan kode area 021 atau +62 dan lain-lain itu pasti palsu. Saran saya, jangan save nomor Halo BCA di kontak HP Anda supaya kalau ada incoming call kelihatan nomor yang masuk. Iya, tadi saya googling nemu iklan Halo BCA nomor yang beda. Makin pinter aja ya penipuannya. Iya ya. Eh, tapi kalau udah keburu diangkat gimana, Dan? Hah? Kalau udah keburu diangkat gimana, Pak? Kalau sudah terlanjur diangkat, jangan panik. Kalau Anda mendapat informasi buruk seperti ada transaksi di luar pemakaian, pembeda, lu jangan tawa dong. Iya lucu. Ada customer service. Hah? Iya. Lagi ya. Okay. Kalau sudah terlanjur diangkat, jangan panik. Kalau Anda mendapat informasi buruk seperti ada transaksi di luar pemakaian, pembebanan biaya admin dan lain-lain, pokoknya Anda harus tetap tenang, biar pikiran tetap jernih. Lalu? Terus? Mohon untuk tidak memberikan data pribadi perbankan kamu yang bersifat rahasia kepada pihak manapun lewat sarana apapun. Seperti PIN, kode OTP, nomor kartu, 3 digit angka di belakang kartu Anda, dan lain-lain. Karena datamu rahasiamu. Pinjem ya, Dan. Kamu dari mana? Ya? Dari mana kamu? Saya baru saja dari sebelah sana. Menemui Bapak. Terima kasih sudah berkunjung. Jika Bapak merasa sudah kena penipuan, segera menghubungi kontak center resmi Halo BCA di 15888 ya Pak. Atau Bapak bisa juga download aplikasi Halo BCA agar tidak terjebak nomor, akun, atau web palsu Halo BCA. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Biar tahu lebih lengkap modus-modus penipuan terkini, silakan kunjungi www.bca.co.id/awasmodus. Itu seharusnya dialog gua. Enggak, saya malah ngebantuin. Oh, iya sih. Wah, terima kasih banyak Komandan. Saya merasa teredukasi dari penjelasan Komandan dan sudah memahami modus pencurian data pribadi yang mengatasnamakan bank. Dan mulai sekarang saya mau menjadi generasi anti modus yang selalu menjaga kerahasiaan data pribadi saya. Mari sama-sama mengingatkan orang-orang terdekat untuk awas modus, datamu rahasiamu. Oke. One, two. Cucu. Dua. Ush. Wah. Oh ini mah ngapain sih? Ngepel. Peringatan. Eh. Kenapa? Di kantor malah main bulu tanggung. Ya, tapi kan bulunya tanggung gak banyak. Iya bener. Desta sini. Kenapa? Sini, berdiri sini. Cie. Tahu gue arahnya. Gue tahu arahnya mana. Anak. Iya. Yeah. Eh, ini kan tadi tahanan kita malah diajak main. Gimana sih, Luen? Oh, santai. Di sini mah santai. Ini masalahnya ada otak dari kriminal yang tadi baru kita grebek.
Ini udah ketangkep. Main dulu, Bu. Main dulu. Boleh deh. Boleh. Iya, ayo main dulu. Yuk, Bu, main ya, Bu. Yuk, yuk, yuk. Bulu tangkis. Ya Allah, kenapa selalu negatif tentang aku? Mau iya lu ngarahnya ke sono. Ye, lu mau enggak ayo. Malah ngobrol. Main malah ngobrol. Tapi mau main tadi. Eh, sayang, yuk. Wih, pinter banget. Ya. Sendal. Eh. Udah tanggung, 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 tanggung. Ah, kenapa? Abis dari belakang. Prat, 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 selalu begitu. Siapa namanya? Chelsea. Sini, siapa? Chelsea. Umur berapa? 19. Kok tiba-tiba dia jadi tersangka? Dia kan pegawai bank, Pak. Kasihan lagi, Pak. Masa disandera, Pak? Dia itu udah tutup, Pak, banknya. Bank apa? Tapi ntar besok pagi buka lagi. Ya, nah. Kalau jam segini tutup emang. Emang kalau jam segini tutup. Bentar, bentar. Gue mau nanya, itu kan teman lu ya? Emang dia kalau di sana begitu juga? Lebih parah. Ngomongin jam operasional. Tadi gimana, Komandan? Apanya? Kita lanjut main apa? Nggak, stop, ini permainan. Kenapa sih Komandan stop. Lagi istirahat? Wah, Komandan lagi main. Pak! Apa? Saya bulu tangkis banget anaknya, Pak. Oh. Ah, tapi kamu lagi dalam proses interogasi. Malah main-main bulu tangkis lagi. Emang nih. Berarti bubar nih, Pak. Nggak jadi main nih, Pak. Oh, Pak, tangannya semua begini. Tangan. Kau sinari hari. Waduh. Kau jabarkan cemburu. Itu band nggak laku. Ngapain sih nyanyi-nyanyiin? Oh, itu ya Clubhouse. Bukan, Clubhouse. Kalau Clubhouse nggak nyanyi, ngobrol. Ngobrol. Chelsea, ya. Kamu sebagai korban di sini. Kok korban? Kan saya nggak bersalah. Hasil penelusuran saya. Ada kesandung kok. Boleh sama kok. Loh, kok jatuh? Hasil penelusuran saya, sebenarnya dia ini adalah komplotan dari dia. Maksudnya? Jadi yang merancang pembobolan bank itu sebenarnya adalah dia. Wah, salah nih. Bentar. Negasinya. Kita kayak pementasan wayang Barata ya. Kayak mau perang loh, kayak blocking sinetron. Iya. Kalau begitu bawa saja dia ke ruang BAP. Blocking sinetron, iya lagi. Kita ke ruang BAP aja. Baik. Kita tanya-tanya sama Chelsea. Saya tidak pernah mengenal, Pak. Kamu tidak mengenal dia? Tidak. Chelsea mengenal dia? Enggak. Kenalan kali, mana sih? Kenalan kali. Kenapa kok gini? Kok beda orangnya? Salah sama saya dong. Chelsea, celepuk itu mah. Beda. Burung aku. Ya, itu celepuk. Bagi dua, bagi dua. Bagi dua, bagi dua. Kamu ya, bagi dua. Kita masuk di kuis bisik-bisik tetangga. Oke, Desta. Ayam. Ini katanya. Kamu gak ada salah sama aku? Oke. Duh, apa ya? Apa ya? Katanya ya. Ih, tegang banget nih. Monyet, monyet. Baru dulu. Eh, buka dong ini. Kamu udah enggak. La la la. Monyet ketuban. La 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 la. Monyet. Monyet. Kok denger? Kok udah tahu. Kok denger, Pak? Kok udah tahu? Kok udah tahu denger. Kok ngomong monyet ke dia? Kok udah tahu? Ya belum. Hah? Enggak. Asal nebak, asal nebak. Fail. Oh. Dan saya nggak tahu, tadi saya negor dia. Tapi itu benar katanya. Bener. Oh ya nggak tahu. Bocor kali ya ininya ya. Apa tahu? Kacetnya murah. Digilang. Asal muasal manusia lihat. Gua paling purba dong. Darwin, Darwin. Teori Darwin, Pak. Tepak, ya, tepak, tepak. Tepak dulu, tepak dulu. Loh, kok dibisikin? Kok dibisikin? Bapak tahu peraturan kuisnya gak sih, Pak? Gak apa-apa, kalau yang ini boleh terbuka, kalau ini bisikin. Kan kita ada dua. Kok bisa beda ya? Ya, langsung. Kapan cerai? Wah. Oke, Dika. Dika. Hai, sama siapa? Bukan di klub, bukan di klub. Bukan di klub. Nanti Anda sebelah sini. Tadi di klub pakai earphone. Andika. Sebelah sini pada.
Andika, maaf tadi lu begini gimana? Ngomong sama dia? Ngomong sama dia gimana tadi? Ah, ya sama siapa? Gila. Lalu enak udah di dalam, kita masih ngantri di luar nih. Pakai guest list gue, bro. Nungguin guest list. Pakai guest list. Andika failed. Tadi dia udah langsung madep ke belakang nanya. Ah, gitu enggak boleh. Enggak boleh. Wah, wow, gagal. Lah, terus yang menang siapa, Pak? Yang menang ya, siapa? Ya, siapa? Tadi ngomongnya apa? Coba dibisik. Ye! Jadi kan kita belum tahu. Eh, bolot. Bisa Pak. Berarti kan enggak ada yang menang, Pak. Bagaimana kalau kita selesaikan kuis ini secara sweet, Pak? Boleh, boleh. Terus gitu ngapain main? Dari awal iya. Oke. Oke, sekarang babak final kita masuk di kuis. Kita masuk di kuis. Last Tuncak. Apa tuh, Pak? Balas pantun kocak. Ayo, berdekat lagi, berdekat lagi. Ya, silakan. Oke. Okay. Oh, sambar-sambaran pantun, Pak. Mulai, sambar-sambaran pantun. Yuk, ya. Yuk. Sambar-sambaran pantun. Mulai dari sekarang. Dari kamu dulu. Iya. Ada Silani ke pasar baru. Cakep. Kenal ini kita grup baru. Yes. Kita dulu dong. Oke. Okay. Ke pasar baru belinya gunting. Cakep. Ah cupu, Desta nggak mau di roasting. Ya. Yeah. Dari tadi ngedonder doang. Balas lagi. Kiki, lu di sana, pojok. Nah, gue ya beli parang sama orang pelit. Cakep. Tiga orang, satu orang lit. Serbu banget. Serbu banget. Masa orang setengah sendok teh. Tahu. Bubuk. Anak babi kecemplung sumur. Kasih. Siapa sih? Gue tuh kurang seimbang. Maaf teman-teman, hari ini hari apa? Senin. Ah, masa? Senin. Selasa. Salah. Harusnya? Hari ini dia cantik banget. Wow. Kau cantik hari ini. Dan aku Sukro. Cocok dia Sukro orang bulat begitu. Iya. Masa kan gini bukan gua ya. Sabar, sabar. Sudah siap ya, Mbak? Siap. Sebutkan nama, umur, dan tempat tinggal saya. Ya, lu kayak host kuis lu. Tahu. Anda. Iya dong. Nggak fokus, komandan, maaf. Yeah. Nama saya Chelsea, umur saya 19 tahun, tempat tinggal saya di Bojonggede. Sebenarnya kan saya nggak bersalah ya di sini gitu. Jadi saya tuh kaget banget tiba-tiba ada segerombolan orang pakai kostum, okay. Pakai topeng gitu. Okay. Terus tiba-tiba mereka maksa saya buat buka safe-nya, buat buka brankas. Brankasnya betul. Tapi kan Andika ada di lokasi menyamar sebagai berangkat. Di mana? Brankas. Sebagai brankas. Ketika Anda dibawa, berarti Andika tahu bahwa Anda pelakunya sebenarnya. Saya merekam semua pembicaraan. Waktu diminta buka brankas, dia nggak ada takut-takutnya. Dia langsung sebutin kode angka. Nggak kelihatan kali, Pak. Nah, Anda sebagai teller di situ. Teller! Sebagai teller di situ. Bu, menampung berapa, Bu? Berarti Anda pelakunya. Sudah mengakui aja? Ya. Ya udah deh, saya mau. Oke. Okay. Nah kan gitu enak, kita nggak perlu syuting sampai segmen 3. Sama ya? Awal ya. Yeah. Kenapa Anda? Apa alasan Anda melakukan itu? Yeah. Kalian pernah dengar pepatah nggak sih bahwa when you're in love, kenapa? You do crazy things. Buka wan, bukan Wendy. When you. When you're in love. When you. Pengen nyamperin aja lu. You're in love, when you're in love.
You do crazy things. You do crazy things. Ketika kamu jatuh cinta, kamu akan melakukan hal gila. Betul. Tapi tahu gak kamu ada jawabannya itu juga? Apa tuh? When you fall in love, you do crazy things. Because you are crazy rich Asian. Emang jangan pernah berharap sesuatu memang. Iya, iya. Akhirnya menyakitkan. Kan? Iya, ya, iya. Tapi gak ada hubungannya sama crazy rich Asian. Maksudnya ada. Ada crazy-nya. Iya, enggak semua harus disambung-sambungin ke crazy. Maksudnya? Cinta ke siapa? Iya. Jadi kepala cabang bang itu kepala cabang bang. Kepala cabang bang. Kepala cabang bang. Bang. Berarti dua dong. Enggak. Bukan kepala cabang bang, bukan. Kepala cabang bang. Bukan kepala cabang bang, enggak gitu. Allahu akbar. Oke, oke, gak masalah. Gue sekolah tinggi-tinggi ngebenerin omongan mulu. Biar yang nonton di rumah gak salah. Yang nonton gak salah, Lundre yang salah. Jadi ada apa sama lanjut, kepala cabang itu tadi? Jadi kepala cabang bang itu adalah mantan pacar saya. Oh. Dan coba kalian bayangin ya, dia putusin saya karena mau fokus bekerja. Kayak gak masuk akal gak sih? Aku juga gak mau sebenarnya. Oh, ini dalam bahasa Inggris seperti bilang, love is blind. When you are in love, your eyes is blinder. Ayo bapak-bapak, kepalanya tegakin. Jadi lu buta? Ya, betul. Lu buta? Hmm. Karena diaduk. Karena lu cinta, lu buta segala-galanya, akhirnya lu diaduk. Hmm. Your love. Your heart is blender. Hmm. Jadi lu diaduk hati lu, mata lu semua diaduk. Sehingga akhirnya lu berkecamuk di hati lu. Betul. Your life is blender, betul. You know? Agatha, kenapa sih kamu sampai akhirnya memutuskan? Ini dulu. Kelarin dulu ini. Men ditinggal-tinggal aja. Dia yang lebih tua, dia lebih pengalaman, Wen. Urusan cinta, Wen. Ya, yeah, sorry, sorry. Buat orang buta tuh begitu, kadang-kadang. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang berpikir lagi bukan, logika tuh udah gak kepake. Iya. Gak ada hubungannya sama blender. Jadi komplotan kamu siapa sebenarnya, Agatha? Jadi? Desta tadi. Desta? Masuk kamu. Pak, yang mau Pak. Dia bersikuku katanya gak bersalah. Bersikuku. Udah jelas-jelas. Iya. Bersikuku kamu bilang, mana? Kan? Bersikuku. Masih kotor. Itu maksudnya kukunya bersih. Maksudnya dia apa, tetap apa namanya? Tetap apa? Tetap gak mau gitu. Ya itu. Oh. Pak, dari tadi saya di belakang, saya udah gak tahu naluri lawak saya pengen dapet mana. Pengen ngawak. Naluri lawak. Desta lawak. Kenapa ke distrik saya orangnya? Masa mas? Bukan kamu. Kebosen. Ini jadi benar kan berarti Pak harusnya mereka berdua di penjara. Dia gak mau, katanya tidak bersalah. Berarti tadi pengakuan Chelsea, Anda ini adalah kaki dan tunggirnya Chelsea. Tangan. Tunggir. Saya memang adalah kaki tangselnya dia. rumahnya dia. Kaki tangsel jauh banget. Jadi gimana? Yaudah, kalau begini berarti tidak ada alasan lagi kita harus tahan mereka. Pak. Tapi ini urusan gede, Komandan. Kita serahkan ke pusat aja. Saya bawa ke pusat aja berarti ya, Pak? Oh, pusat. Stop. Ini, Pak, mau ngaku dulu, Pak. Mau ngaku boleh nggak sih dari tadi? Ngaku. Bujangan. Bagus. Kompak. Apa pengakuan apa yang bisa membuat kamu lolos dari jeratan hukum? Saya adalah intel, Pak. Semua yang datang ke sini mengaku intel. Apa iya? Wah, saya nggak tahu. Saya baru tahu sekarang. Tugas saya dibilangin pore. Berarti kamu sedang menyamar? Yes, Indonesian Telecommunication Normal Economic and... Intel. Ya udah, kalau gitu. Ayo, kita ini juga saya bawa ya. Ya. Oke. Okay. Ikut. Ayo, mohon tahan. Aku tidak mau. Kamu tadi mau ngomong apa? Aku mau ngomong
sebenarnya perasaan kamu ke aku tuh gimana sih? Ntar ya. Udah gak ada sinyal. Itu perasaan aku ke kamu. Dari sekian banyak jenis mainan, kenapa sih harus hati aku yang kamu mainin? Dari awal niat aku gak mainin hati kamu loh. Kan aku tadi bilang, aku udah berusaha dengan tulus dan ikhlas masuk ke hati kamu, tapi dasarnya aku gak suka keramaian. Maksudnya? Ya kan di hati kamu ada orang lain. Ya gimana aku gak kasih kesempatan mungkin Wendy buat datang lagi ke hati aku coba. Kayaknya aku nyesel jadi manusia dia, mendingan aku jadi handphone. Kenapa begitu? Biar bisa kamu pegang dan perhatiin terus. Wow. Ya, terus kamu maunya apa sih? Aku capek ngobrol gini terus. Ya udah kan udah gak ada sinyal. Ya udah, ya kita putus aja. Kamu gak usah lagi hubungin aku, gak usah telepon aku, gak usah cari-cari aku lagi. Terus kalau aku kangen? Tinggal ke kosan aja.